Mari unboxing bareng. Ini belanjaan aku kemarin di Surabaya X Beauty. Aku tuh datangnya di hari Sabtu, jadi aku cuma satu hari doang. Dan ini dia. Aku jadiin satu di sini. Yang pertama, ini aku beli di Button Scruff. Nih, dua produk. Ini yang cushionnya dan ini ada cozy lip whipped cream. Ini aku beli yang Manila. Ini diskon 50%. Ini yang Manila, dia bentuknya kayak gini. Aku bakal coba. Terus aku dapat free nih. Ini sampel apa sih, kayak parfum gitu. Aku dapat yang Cairo. Ini lumayan. Lanjut di si makeup, aku beli 3 produk. Ini yang setting spray. Ini aku udah habis satu botol dan aku beli satu lagi. Terus ini aku beli blush on yang baru. Blush on yang baru ini aku beli dua-duanya karena cuma ada 2 shade nih. Jadi bakal aku review nanti. Lanjut di Viva, aku beli nih pensil alis. Dan aku beli ini, jadi ini tuh dapat 3 lipstick punya dari Red A karena dia satu perusahaannya sama Viva. Ini aku dapat yang Color Bomb. Ini aku dapat dua-duanya, jadi nggak bisa milih gitu. Aku dapat yang nomor 503. Terus ini aku dapat yang matte lipstick matte, itu dapat yang nomor 806. Dan ini tuh sempat viral di TikTok, jadi ya aku bakal review. Dan yang terakhir aku beli di Tamiya. Ini tuh aku beli 2 Three Angel Pillow Spons yang kayak gini. Jadi dia tuh ada 2 macam, yang hitam sama ada yang krem. Tapi ini aku beli yang hitam, kata mbaknya dia lebih tebel gitu dan lebih bagus. Ini aku beli 2 pieces. Terus ini aku beli brushnya dari Real Technique. Ini aku beli di Tamiya juga, dia diskon up to 70%. Nih, karena aku udah punya yang ini, tapi yang versi mini, dan aku beli yang versi gede. Dan brushnya Tamiya tuh dia awet banget, jadi aku beli 2 kayak gini. Ini tuh yang expert face brush sama yang cheek blush. Dan itu dia belanjaan aku di Surabaya X Beauty. Untuk reviewnya nanti bakal menyusul. Aku bakal bikin video satu-satu gitu. Jadi ya udah.